that I'm at an all time. Biasanya Sultan punya banyak DL, sekarang kok jadi ngemis WL dan gak punya apa-apa, gak punya konten, ya quit GT. Bye bitch. Hai anak-anak, aku kembali ke dalam dan sudah dicara paling mulai friend. Oke, so jadi kalau kalian dengar audio gue jelek ya, karena gue ini record tempat kerja, keren kan? So jadi ya di sini tuh ya, jadi gue tuh udah quit Grotopia nyaman-nyaman gitu kan. Nah muncullah satu kasus, gue yaitu drama. Nah so jadi di sini gue nggak cuman kayak kepingin baca-baca doang, roasting buat dapat adsense gitu ya. So jadi di sini gue tuh ya kayak gimana ya? So ya yeah, jadi kalau kalian tahu Silenua itu teman gue, Wendy itu teman gue juga, dan kalau Ions gue nggak ini, soalnya gue waktu itu cuma nggak kenal ya. Jadi ya gimana ya, kalau kalian tuh pada banyak yang apa ya, kalian tuh pada banyak menghujat gitu loh, ya nggak ya. Kalau kalian itu ya kenapa ya, banyak drama gitu loh. Kalau kata Ion tuh dari game scammer jadi game drama gitu. Oke, padahal ya gua awalnya gimana ya, padahal lagi asik-asik tenang gitu kan, dan ada beginian gitu lah. Jadi gua di sini bukan ya gua berharapkan membenci ini, membenci itu, enggak ya sebenarnya ya. Kalau kalian lihat thumbnail ya, masalah thumbnail tuh masalah ya yang kecil, istilahnya cuman gambar virtual doang, tapi ya itu tuh sangat berpengaruh buat video kalian. Nah gitu kan. So Jadi gini, kalau kalian nanya, bang itu salah atau gimana, atau tukang drama atau gimana, sebenarnya gak ada yang salah. Ya sebenarnya itu ya, kalian tau lah thumbnail itu pasti setiap YouTuber itu gimana ya, untuk nentuin satu konsep thumbnail itu pasti butuh waktu yang lama. Nah gitu kan, Ion bikin konsep thumbnail begitu pasti ya, dia gimana ya, sabar dia bikin YouTube begitu ya, gimana ya, pasti bikin kayak gitu pasti butuh waktu yang agak lama, soalnya kan YouTuber kan dicari itu ciri khas, dan ya ciri khasnya ya begitulah. Dan ya apalagi kalau kalian tahu kalau kalian tahu thumbnail tuh ya, sebenarnya kalau gue pribadi ya, gue bukan nyalahin mereka gimana, tapi mereka di sini, gue di sini kayak nggak membela siapa gitu loh. Jadi kalau kalian gini, Lenua sama Ayan marah itu mereka nggak salah, dan mereka mau nggak marah pun nggak masalah. Jadi gini, kalau gue sih ya nggak, never mind sih begitu. Gue sendiri ada di jiplak dari thumbnails, cara ngomong, background, penempatan Instagram, gue bakal tunjukin. Tunggu. Jadi, kalau nanti kalian suatu saat bakal ketemu YouTuber satu ini, ataupun kalian udah tahu, please, jangan dihujat, oke? Tahu kan awalannya sama lagunya siapa? Hai anak-anak. Nah, jadi di video kali ini, oh ya, ini yang nanya dapat thumbnail dari mana, cek video sebelumnya. Ini lihat Instagram, lagu, intro. Hai anak-anak, sembilan. Oke, di sini kelihatan sekali bahwa dia itu ngikutin gua dari Instagram, dari background atau apa, but gua enggak mau masalahin gitu. Jadi ya, oke aja. Jadi gua itu ngerasa kayak gimana ya? Ya udah, enggak apa-apa, mau gua marahin pun juga enggak bakal ya gimana. Dia enggak, ini udah resiko gitu loh. Jadi kalau misalnya gue nggak mau ditiru ya, gue jangan buat yang seperti itu kok gue sendiri. Dan kalau misalnya gue marah pun ya, kayak si Lenua marah pun thumbnailnya di, misalnya konsepnya diambil persis gitu kan,
itu bukan salahnya dia juga ya, karena itu ya dia udah buat susah-susah gitu kan, di copy sama orang, ya dia berhak juga untuk marah. Jadi nggak ada yang salah benernya. Jadi bukan, maksudnya ini bukan yang salah maling thumbnail ya, ini nggak ada yang salah dari yang itu, yang marah tadi thumbnail itu. So jadi untuk soal kopi-kopi gitu, gue pribadi itu gak terlalu masalahin, gue never mind. Soalnya gue anggap ini sebagai resiko gitu kan. kalau kalian nanya ke gue, bang kenapa gue nggak marah atau nggak apa, karena ya gimana ya, ya kalian tau lah, kalau kalian dulu pernah pingin jadi youtuber grutupi itu pasti kalian tahu bikin konten harus gimana, kalian harus thumbnail bagaimana, nanti apa yang mau diketik atau yang diomongin apa, pasti kalian tak bingung awal-awal, dan kalian tuh pasti kalian nyari referensi ke youtuber-youtuber yang istilahnya udah berpengalaman gitulah ya kan. Nah abis itu kalian mulai copy, kalian kembangin untuk kalian sendiri-sendiri, abis itu kalau udah ngedit pakai background apa ya, nah kalian bisa nyari NCS apa gitu, atau nggak kalian bisa nyari dia lain ya kan. Itu udah umum lah, apalagi kalau kalian yang pernah berpikiran jadi youtuber grutupi ya pasti kan mikir itu dah, gue yakin lah. Oke, okay? So jadi ya mau gimana, pasti kalau gue pribadi, kalau yang tadi itu gue agak marah, gue agak apa, malah gue DM tiba-tiba bilang gue tadi nemu channel lu, kawan paling begitu doang. So jadi ya gue kayak istilahnya kayak ngasih mereka buat berkembang lah atau apa. Soalnya dulu gue juga kayak gitu. Bahkan kalau kalian nonton video pertama gue itu, gue nyebut harga itu kan harganya price. Nah gue itu bisa jadi price, oke? Okay? So, jadi ya itu ya nggak apa-apa, itu tahap gue berkembang sampai sekarang begitu. Jadi gue sih nggak terlalu permasalahan begitu. Nah kalau misalnya gue permasalahin ya itu hak gue juga. Jadi ya istilahnya mau gue marah mau enggak pun ya hasilnya sama aja kalau gue. So jadi yang benar-benar parah itu yang kalau ngopi pas, nah itu maksudnya ngopi pas tuh ya kayak ya thumbnailnya tuh langsung di download langsung apa ya, begitu baru yang parah menurut gue. So ya gimana ya, kalau gue sih ya kalau kalian tanya, bang lu kan dulu drama juga lah, kenapa sekarang lu ngajak damai, nyaranin damai itu apa? Jadi ya istilahnya ya gue udah inilah, apa namanya, istilahnya gue udah pernah yang dulu ngalamin, dan gue juga pernah dapat ya emang adsense-nya itu emang banyak, tapi ya gue ngerasa ya kayak uangnya itu nggak berkah gitu loh. Jadi ya gue yang udah seperti itu, jadi gue pengen ngasih tahu aja gitu loh. Jadi sebenarnya gue tujuannya tuh bukan kayak nyari gue yang paling benar atau apa, jadi gue cuman ya gue lihat misalnya komen-komenan yang dihujat itu wah sekali gitu, bahkan kayak dislike itu banjir, nah gitu kan. Nah jadi gue tuh kayak cuman apa ya, pengen nyaranin gitu ke kalian. Jadi kalau kalian ketemu yang drama-drama begitu itu, kalau kalian tertarik itu ya nonton aja, tapi jangan sampai kayak ngehina-hina gitu atau apa lah. Oke, okay? Jadi ya kalau kalian tertarik begitu, ya kalian ya cuman nonton aja, having fun ya, kalian nggak usah ikut benci-benci sampai apalah. Ya kasih aja apa mereka berkembang atau apa, paling nanti mereka pasti juga nyadar sendiri. Kalian juga jangan sampai ngebenci-benci gitu, woi lu apa lu, gak usah, juga gak ada gunanya gitu. Kalian ngebenci, kalian marah-marah sendiri, kalian apa maki-maki malah nambah dosa kalian sendiri, orangnya dengan kalian komen sama dislike tuh malah ratingnya malah naik, jadi malah masuk rekomendasi semua gitu. So, jadi ya kalian ya pakai hiburan aja, gak usah sampai dibenci-benci sampai wah gua haters tiap di upload video pokoknya gua harus diserang, gua harus komenin, gua harus bacotin, ya jangan, ya kasih aja mereka buat berkembang gitu, paling ya gimana gitu kan. Ya jadi gua di sini tuh ya cuman bukan apa ya, bukan nyalahin youtubernya, gua cuman ya kayak penontonnya viewernya sadis gitu loh. Ya langsung dihujat-hujat gitu, ya tujuannya ini buat penonton aja gitu. Oke, okay? Ya kalian jangan benci-benci, jadikan itu jadi hiburan ya. Kalau ya kalian emang setuju ya kasih tau baik-baik, gak usah menghujat sampai kata-kata binatang, kata-kata kasar ya, itu ya gak ada faedahnya gitu. So guys, ya itu mungkin itu aja dari gua. Oke, okay? Stop drama, let's make army. Oke, okay?
YouTuber kru topi Indonesia. YouTuber kru topi Indonesia. Stop drama. Anti drama drama club. Oke? Okay? Bye. So, I'm Danang Danso and stay on my channel and see ya.